Petugas Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi mencatat tremor kegempaan terjadi secara terus-menerus dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dengan besaran fluktuatif. Tinggi erupsi abu vulkanik 50 meter dari dasar Kawah Ratu dengan ketinggian kepulan asap mencapai 200 meter. Alat seismograf mencatat amplitudo 15,50 mm dominan 25 mm. PVMBG menghimbau tidak ada aktivitas di radius 1,5 km dari Kawah Ratu. Status Gunung Tangkuban Parahu saat ini masih level 2 waspada. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.